ada kemah dia ustaz. Waktu Ustaz Zakaria apa nama ni Osman daripada JAKIM hubungi saya dua kali lah patutnya, sekali dalam bulan yang sama tak silap saya, saya terpaksa batal sebab dimasukkan ke hospital lebih kurang 3 bulan daripada November sampai Januari. Rehat keluar sekejap 2 dan bulan 3, bulan 4 masuk pula 3 minggu. Hampir sebulan lah lebih kurang. Yang keempat tu masuk untuk tukarkan implant besi kepada titanium kerana masalah infection dan slip disc. Dan kali ni dia panggil pula, saya fikir panjang pula. Ya. Saya kata boleh tak buat bentuk macam moderator? Bentuk macam talk show semua santai. Sebab jarang ada program ceramah seorang-seorang. Malam besok saya di Pulau Ketam, di Jitera, Kedah pun buat talk show, bukan Pulau Ketam, Selangor ni. Saya daripada 25 sampai tadi semua di utara dan sebalik semata-mata untuk program malam ini. Ya, sebenarnya 25 sampai 29 saya free. Saya duduk di atas kapal pelayaran Costa Victoria 16 tingkat daripada Singapura ke Bandar Aceh. Patut baliknya semalam. Disebabkan kerajaan Singapura mengharamkan aku masuk Singapura. Jadi aku kosong. 25 sampai 29 tu kosong. Jadi berkebetulan ini kerja Allah, wa makaru wa makar Allah. Ya. Jabatan Mufti panggil hari Sabtu warning, kemudian di taping, kemudian cuping perlis LPPKN. Sama ni kalau start 28, 29 dekat selama. Jadi rasa nak mari balik tu Syekh, insyaAllah. Antara kan tak tahu langgar lama sini lama. Ya, jadi kelewatan ni saya amat-amat kesal lah untuk diri saya sendiri. Dia minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak kepada Ustaz Usai ini. Ya, patut sama tapi saya rasa janggal sebab dia bercakap panjang dah tadi ni. Nak panggil pula. Boleh cakap cuma nak santai seronok. Jadi alhamdulillah syukur kehadirat Allah Taala dan ditakdirkan berkebetulan pula sejarah saya malam ini Maulid Nabi di apa ni? Surau Al-Mukhlisin Semenyih. Nak terenyih nak sampai sini. Ya, memang nak terenyih. Ya, tengok-tengok dari Kuala Selangor sini 1 jam 55 minit tidak dicampur dengan jam. Kita tengok sekarang ni daripada KLA sampai ke atas USJ tu memang sepanjang masya-Allah mungkin orang cuti kot. Selalunya Jumaat berlaku macam ni. Tapi besok cuti mungkin orang teruslah ya. Jadi saya kata dekat Ustaz Zakaria lebih baik ke berceramah kat Ipoh. Lebih kurang je waktu dia 1 jam 42 minit kan. Ini semua ni kita kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, malam ini kita kesebut sebagai orang kata apa, sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu benda lah saya nak bagi tahu lah untuk diaktifkan semula. Yasin kita baca juga, sempena pula kebetulan ditakdirkan satu hari bulan adalah bersamaan dengan 12 Rabiul Awal. Yang mungkin orang Melayu yang paling ramai ialah bangsa Melayu. Yang mana mereka meninggalkan bacaan Suratul Kahfi pada hari Jumaat atau pagi Jumaat. Dan ada dua riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak kaifiat dan fadilat yang cukup hebat mengatasi fadilat Yasin sebenarnya. Tapi pasal dia agak panjang, sebab tu kita malas nak baca. Kelemahan bangsa Melayu ialah segi membaca ada cukup lemah di Malaysia. Jatuh kategori nombor 3. Nombor 1 China ataupun nombor 1 India, nombor 2 China dari segi orang yang profesional. Jadi kita bila bab Quran dia nak cari yang paling ringkas sekali. Jadi tolonglah saya raya sebelum saya lupa, termasuk yang bercakap. Esok Jumaat, malam ni kita baca Yasin. Okay, on. Atau lepas Aisyah, boleh baca Yasin selepas Aisyah. Baca masing-masing lah. Baca sambil ada agak semuka, lepas tu sambung rumah semuka. Sampailah pagi besok sebab Nabi menjanjikan kita akan dihindari oleh fitnah Dajjal. Fitnah Al-Masihi Ad-Dajjal.
Satu. Yang kedua adalah hadis yang sahih juga sebut, Allah akan mengelakkan kita daripada mara bahaya musibah daripada lepas baca hari Jumaat sampai Jumaat minggu depan. Makna nak beritahu punya hebatnya ayat-ayat kalau kita baca. Sebab itu ayat dalam surah At-Talaq tadi, ayat yang ke-10 tadi, bila saya baca ayat, Nabi Allah kata, Qad anzalallahu ilaikum zikra. Zikra ini Allah turunkan zikra, yakni satu yang dipanggilkan, iaitu peringatan. Siapa yang mengingatkan? Bila sebut anzalallah, bukan Nabi ni malaikat diturunkan oleh dak. Zikra maknanya siapa? Man huwal muzakkir. Siapa yang pemberi ingat? Siapa yang mufassilul ayat? Siapa yang dikatakan al-mubayyinul ayat? Nuzulul Quran daripada Allah. Sekian-sekian langit turun biwasitah Jibril alaihi salam kepada Nabi selama beberapa tahun. Dan Allah kata ialah qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sesungguhnya Allah telah mengutuskan ya seorang rasul, dan dzikra ini juga kaitkan dengan masalah kerasulan. Yang kedua di sudut masalah apa dia? Ayat-ayat Quran yang mana tally matching Nabi ini, dia akan yatlu alaihim, membacakan ke atas mereka, kepada mereka ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayatihi sebagai zakir atau berzikra diturunkan oleh Allah dengan ayat, dan muzakirnya atau mubayyinnya ialah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia akan kebenaran-kebenaran Allah dan segala ciptaan Allah. Termasuk Al-Quran, termasuk para anbiya, termasuk para rasul, termasuk para malaikat, termasuk kiamat dan sebagainya. Nak ceritakan kebenaran atas lisan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mubayyinat menjelaskan tentang kebenaran untuk siapa? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat, untuk mengeluarkan manusia yang beriman dan manusia yang buat amal baik, minal zulumati ilan nur, daripada gelap kepada cahaya. Anybody, every people, kalau betul orang putih betul, tak betul saya syarika je. Anybody, every people, dia mesti ada masalah, betul atau tidak? Innal insana khuliqa halu'a, fitrah dicipta kekeluh kesahan. Orang Kedah kata dia, kita ni sabuk berput. Kaya sabuk berput. Nampak? Susah lagi sabuk berput. Jam lagi sabuk berput. Hujan sabuk berput. Semua benda ni apa dia? Merupakan ibtila, ujian. Ujian daripada Allah. So macam mana? How to solve the problem about ujian? Apa dia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mubayyin? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kita akan tahu. Sebab tu once upon a time Nabi panggil sahabat-sahabat, Nabi teach something about hadis, Nabi kata ke sahabat, hafaz hadis ni, hadis Muslim sebut, hafaz hadis ini. Bila ya Allah, di ketika kamu sebut sebelum qabla taslimil awwa'an di kulli salatin, sebut di ketika sebelum salam yang pertama pada setiap salat, apa dia? Nak solve problem. Kita hari-hari akan digoda oleh syaitan, oleh manusia yang kufur pada Allah. Digoda dengan kekayaan dunia. Kita mesti ada masalah. Kalau Nabi peristiwa Isra Mi'raj ada titikkan hitam spot, the black spot dalam hati dia, disuruh cuci dulu sebelum nak jumpa Allah. Who am I and who are you? Betul-betul Allah sebut,
Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada independence. Maksud saya ialah siapa tadi nak rawat, nak ubat, nak itu ini, melainkan yang datang jumpa Allah dengan hati yang penuh kebaikan, penuh kesaliman, atau penuh dengan apa nama ni, kesejahteraan. Kalau Nabi sendiri digoda, Nabi sendiri diracun, Nabi sendiri disihir oleh musuh dia, siapa tuan-tuan? Ayat ni bagi tahu kami dah turun dekat hangpa semua peringatan seperti Rasul beri peringatan. Dan didampangi, dilekati, disemadi dalam perut Nabi, dalam jiwa Nabi dia, ayat-ayat Allah. Untuk apa dia? Nak keluar korang daripada kejahilan kepada keimanan. Jahat kepada baik. Siapa dia? Orang yang ada iman dan orang yang rajin buat benda baik. Ini asas. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah sebut benda macam ni, nak keluarkan kita, maka Nabi sebagai pengubat. Nabi panggil sahabat-sahabat, aku nak ajar korang, kamu kena hafaz. Dan seorang sahabat kata, seolah-olah Nabi tekankan hafazan ini, seolah-olah hadis ini ayatun min ayatil Quran. Seolah ayat ini merupakan, hadis ini macam ayat Quran. Apa dia Nabi kata, sebelum salam baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Maka kamu akan terelak empat benda ni. Nabi pesan kat kita, every salat subuh, qabla an yukallima an-nas, qul Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin. 7 kali lepas subuh, sebelum cakap dengan orang, 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Ibu-ibu tolong baca. Apa kata Nabi? Nabi jamin orang ni tak akan terlekat dengan neraka Allah. Kita kalut lepas subuh pagi lah, reason nak pergi pejabat lah, jam dan sebagainya, benda tu bukan susah. Allahumma jinni minan nar, 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 Allahumma jinni minan nar. Saya masalah pergi kerja. Sebab kita bila dunia mengajar kita, sebenarnya dunia mengajar kita tak ada sakit. Dunia mengajar kita tentang dunia adalah hebat. Allah pun sebut dalam Quran. Refer surah Al-Kahfi ayat apa? Ayat ke-6 ke-7. Kami jadikan dunia ni sebagai apa? Sebagai perhiasan hidup manusia. Nak tengok mereka ni baik ke, mereka ni jahat. Allah sebut dalam pagi-pagi jemaah kita baca, inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Pilihlah mana pendak. Allah berikan layanan. Hanak jahat, silakan. Hanak baik, silakan. Bahkan Nabi sebut ada kursi. Kalau hang buat jahat sebesar lautan sekalipun, sedikit tidak mengurangkan dan menjejaskan kerajaan aku, kata Nabi, kata Allah. Ada kursi. Kalau kamu buat benda baik 1000 besar selautan sebagai dunia sekalipun, mafhum dia hadis ini, sedikit pun tidak menambahkan kerajaan aku. Because of we are hamba Allah. Tengok Allah buat kat kita. Allah buat apa bentuk kita cukup dah. Orang Somalia hitam, Sudan hitam, hak Cina putih melepak, orang Iran merah-merah pula. Lepas tu pula orang Papua putih besar-besar. Orang Malaysia kemetot-kemetot, main bola kalah. Panggil jurulatih Jerman ke, Bengali ke, Bangladesh, berapa nama tu, Czechoslovakia ke, Repolin ke, apa ke, lawangan Thailand kalah, lawangan Indon kalah, lawangan Papua Nugini seri. Fizikal.
Kena terima. Hantarlah pergi mana-mana. Contoh Portugal berlatih kelab. Dah tak layak pula. Sebab kita ni bawa atas ber 160 yang dunia. Tuhan bagi lah. Tuhan bagi macam tu. Tuhan cipta gajah lebih besar daripada kita. Tuhan jadikan ikan poh lebih besar daripada kita. Tuhan jadikan burung cak. Burung cak duduk berak rumah kita tu boleh terbang. Kita haram tak boleh terbang. Tapi Tuhan bagi apa kita? Tak. Allah sebut dalam Quran. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa. Wasaddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Tu. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya kerja kita ni berbeza-beza, mutafarriq. Ada yang jadi imam, ada yang jadi bilal, ada yang jadi DO, ada orang jadi khani. Hak kerja khani teruk gila. DO driver pergi ambil dia. Ada DO sini? Tak nak. DO pergi driver pergi ambil dia. Kerajaan bagi kereta sebiji kat dia. Gaji pula dekat 8-9 ribu sebulan. Yang kita kerja apa? Pembantu am rendah. Naik motor sendiri, minyak sendiri, bayar bulan 112 keris nak beli lebih tak ada duit, gaji baru 1,800. Kerja hang notice letter hantar sana hantar sini, hujan ke apa ke, yang penting DO nak dengar laporan sampai surat ke belum. Lepas tu kena marah pula, gaji baru 1,800. Dia sedar pula. Ha. Ada kadang kita jadi menteri, jam tak jam mampu pergi kata dia, polis di depan hampir ke tepi aku nak cepat. Kita gini macam buku maya tengok. Lah hati kita apa? Lah hati kita apa? Ish, kalau aku jadi menteri macam ni, ah nampak dah mula dunia dah. Relax bro. Nampak tak? Tuhan buat benda jadi kita serabut orang pun. Orang potong kata, kita laju lah 160. Tiba-tiba, bunyi gitu. GTR babe. Kita 150 dah. Kau tu ish kalau aku dapat. Nanti jadi kosak tu. Kalau kaya tak apa. Kerja makan kerja orang nak kaya macam mana? Sebab tu orang Melayu paling ramai mata kedengar rasuah kerja dengan orang. Tengok tak baca berita kot. Pada tu lah ni. Uskedil kender bun khara bagaimana. Del tu pagang hai. Kan sebut kan? Bila hati dah gila. Kabiram. Kabi khusyuk. Betul tak tidak? Betul Nabi kata doa. Doa apa maghrib? Lepas subuh maaf. Apa lagi? Nak makan. Nak makan. Siapa nak diampunkan dosa telah lalu. Bila nak makan dia baca. Lepas makan dia baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi hawlin wala quwwatin. Maknanya doa dekatlah hadis Bukhari sebut. Ya Allah, terima kasih banyak bagi aku makan resi benda ni daripada tak usah payah cari makan. Tengok siap makan lah. Apa kata Nabi? Allah ampunkan dosa dia sebelum tu. Very simple tuan-tuan. Ha. Inilah muzakir. Patut Allah kata pada nak mengeluarkan kita daripada jahat jadi baik. Syaitan every second, every day, every time, every day. No sleeping, no sleepy, no everything. No wedding, no sleeping, no everything. Dia buat apa? Menyebabkan kita melenting. Lepas tu yang kaya, dia tak puas hati kalau tak tunjukkan kekayaan kat orang. Siapa punya kerja? Itu syaitan dia kerja lah. Ha? Saya nak buat macam ni kerana nak bagi motivasi kepada mereka yang melihat saya. Kalau tak, ha? Tak payah. Dia pakai akal tapi tak pakai agama. Sebab tu akal bagus. Kita boleh tangkap gajah dalam zoo. Pengarah zoo kecil je. Sepatut gajah tu tangkap pengarah zoo dalam tu. Tapi gajah tak ada akal, kepala otak tak ada. Tapi kepala otak kita ni ada batasan. Ha. Orang lelaki tak pakai pom tak apa, yang kami kena tutup-tutup orang pasal apa? Ini diskriminasi.
Bes. Orang kata anda mayang jaya elok success the way in the life. But we pray every time we pray, but we like this, you know. Bes. Bila akal mengatasi iman. Tuan. Tuan nak ceramah maulud macam apa malam ni? Tok panas telinga. Tok panas isu-isu dah 3 hari ni minggu lepas memang kena kat saya semua tu. Sebab lawyer-lawyer mari. Ada 5 lawyer nak isu ke Singapura. Dan sebuah negeri itu. Dia kata, tak payah, tak payah. Tak payah mengeruhkan lagi kekeruhan. Biarlah lama dia diam. Singapura siapa ke bulong Nabi? Orang Singapura. Orang Singapura pula. Orang Singapura. Aku tak terangin Nabi Singapura. Aku pergi Singapura tu pergi ceramah. Bukan pergi melancung. Buang duit je. Biar aku melancung kat Langkawi. Orang Singapura pun main Langkawi. Kita bodoh pergi sana buat apa? Bodoh. Lama kan? Kesemak tak payah, man, tak payah. Itu saya punya masalah. Jangan keruhkan lagi kekeruhan. Biarlah tuhak dia orang. Tak apalah. Rezeki Tuhan ni banyak. Tak boleh berdakwa. Dia pun ingat kita ni kerja cari makan dengan berdakwa. Ini masalah orang kita. Ini silap orang kita. Takkan saya nak cerita apa saya buat. Menyebabkan saya boleh beli itu ini, beli itu ini. Apa saya buat, takkan nak cerita. Tapi dikenali saya sebagai seorang penceramah. Nampak tak? Semua pun fitnah mari. Itu saya kata, kalau nak kaya, jangan kerja kerja dengan orang. Cikgu, betul tak? Betul kan? Bila nak kaya boleh. Oh, cikgu ni, dia kena buat part time. Blah, 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 blah. Dan apabila part time itu mengatasi gaji full time, harus berhenti. Bagi peluang pada orang lain pula. Tersuruh bohong lah. Part time datang apa? Bohong. Pergi kelas tidur. Bukan cikgu ni, cikgu lain. Abang tengok, tengok muka dia pula, kurang hajar waktu ustaz ni. Ada cikgu, pergi mengajar. Saya already pergi sekolah, saya tahu lah bukan macam tu, tapi berperan dalam apa, ni, apa nama ke PIBG-an ni bahasa baru BM tuan-tuan pagi mengajar petang bini tunggu dah dekat tepi jalan bini dia bawa C20 dia bawa kereta kecil dia parking kat belakang lepas tu tolong bini dia berniaga sampai petang sampai malam. Balik malam dia kasi mengajar dia nak buat. Nazir sekolah, nazir jemaah negeri mari. Dia lari kat belakang. Apa hukum dia pakai gaji? Tahu gaji dia apa? Dia boleh pakai BMW. Mana boleh cikgu, kerja cikgu pakai BMW. 5 siri pula tu bukannya. Recon. Aircon. Melainkan tengok-tengok gaji goreng pisang dia bersih RM500 sehari sepetang. Dia menega apa? Kalau 20 hari menega RM10,000 sebulan. Bini pun cikgu, laki cikgu. Lain daripada dengar ceramah, tak jawatan. Buka 4-5 cawangan jual goreng pisang. Dia ringkas jadi apa? Gorpis. Lah apa gini? Cikgu Gorpis. Nama anak? Siapa kerja apa nama ni? Kat gaji RM2,000. Tak boleh. Saya jadi imam Kuala Sangak dulu. RM1,200. Potong elektrik. Potong itu ini. Tinggal RM900. Lepas tu bagi kat mak sikit. Bini sikit. Anak sikit. Tinggal RM400. Boleh beli rumah lah yang harga RM400,000. Bank mangkuk mana nak bagi kat hang. Faham tak? Oh tak boleh buat. Kita buat. Buat. Sebab Allah janji dalam hadis Ibnu Majah, fa inna nafsan lan tamuta
hatta tastawfiya rizquha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talabi khudhu ma halla wa du'u ma hurima. Apa kata Allah? Sesungguhnya jiwa tu Allah akan matikan sehingga Allah selesaikan rezeki dia dulu. Wa in abta'a anha wala rezeki tu lambat pi ke dia, fattaqullah, kena bertakwa pada Allah, jangan buat benda haram. Ada orang naik kereta jatuh gong gedebuk golek-golek, orang ni semua mati, dia seorang tak mati lagi. Sempat bawa pergi hospital, sempat bila dia lumpur tu orang bagi dia makan muai ayam, baru mati. Kenapa? Dah dijanji muai dengan ayam rezeki dia. Sebab tu kita tak boleh putus asa. Kita sakit tak boleh putus asa. Nak mati tak mati, bampilah. Kerja Tuhan bukan kerja kita. Kita kena amanah jaga kesihatan kita. Kalau Dato' kecil manis, kena kurangkan gula. Kalau darah tinggi, kena kurangkan masin. Kalau jantung, apa benda lah, bubuh lah. Kenapa dah ni amanah? Tuan-tuan, pasti nak beritahu, manusia dia macam tu, kerja berbeza-beza. Sebab tu kalau kita lihat kepada Nabi, tubuh badan Nabi tu sendiri. Lihat kepada secondly tentang persoalan perangai Nabi. Dalam bahasa mudah kalau kita sebut kasih-kasih, apa dia? Nabi K hak pertama tu kan kasih sayang Nabi. Subhanallah. Eh, kasih, kita rengkakan kasih, senang nak ingat malam ni. K, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita sebut makhluk Nabi sebab kita buat, sebab kita kasihkan Nabi. Betul atau tidak? Ke yang pertama tadi kita kasih sayang. Kasih sayang Nabi itu mengatasi Nabi itu sendiri. Nabi mati. Ayat jelata Nabi, Nabi susah. Once upon a time, seorang sahabat datang jumpa Nabi yang dia tak makan pagi lagi. Ya Rasulullah, saya sejak pagi lagi saya tak makan apa-apa lagi. Ini bunyi macam Naruto Shippuden. Hari Sabtu pukul 11 pagi. Betulkah awak tak makan lagi? Betul ya Rasulullah, sejak pagi tadi saya tak makan lagi sampai sekarang. Sebenarnya saya pun tidak ada apa-apa makanan di rumah saya lah. Kalau macam itu, awak ikut saya saja. Kita kena kawan-kawan di hadapan sana, untuk mereka ada makan di rumah mereka. Baiklah ya Rasulullah. Nabi bawa kasih Nabi. Biar Nabi tak terkedarah tak apa. Bawa-bawa sampai kelompok sahabat. Assalamualaikum. Salam ya Allah. Ya Allah, kaif hal? Pasal apa? Ada apa-apa boleh membantu? Ramai-ramai. Sahabat kita ini, sejak pergi lagi tak makan lagi. Siapa yang ada makanan boleh buat ke rumah dia. Seorang sahabat ada apa? Tanpa usul periksa. Pasal bila orang kasih kita, kita kasih dia balik. Ana ya Rasulullah, ada makanan ke rumah? Jom. Terima kasih banyak. Moga Allah berkati kehidupan awak. Awak ikut sahabat kita ni. Baiklah, terima kasihlah ya Rasulullah. Sama-sama. Pergi. Sampai rumah, assalamualaikum sayang. Ya bang, kat rumah kita ada tak makanan? Kenapa? Sahabat Nabi tak makan lagi. Apa kata seri dia? Abang kreng kreng. Sebenarnya di rumah kita makanan sudah kehabisan. Yang ada hanyalah makanan anak kecil kita. Sayang suamiku, di rumah kita tiada apa-apa lagi makanan. Yang ada hanyalah illa qutu sibyi, melainkan makanan baby je. Apa kata sahabat tadi? Sayang,
Awak tidurkan anak kita. Awak ambil makanan dia. Awak masak saja. Bagi sahabat kita makan. Okey. Menjiwai ke kasih sayang. Lepas tu Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta apa? Yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman sehinggalah kita lebih kasihkan saudara kita daripada diri kita sendiri. Oh. Subhanallah. Al-hubbu tengok macam riwayat Aisyah. Datang seorang ibu bawa seorang anak tak makan. Aisyah kata apa? Puan, yang kami ada kurma ni sebiji ya. Kita kalau kita nak mesin balik, ish, takkanlah ada kurma sebiji dua biji. Kita isuk toyuk penuh kat rumah. Yang Ramadan lepas tu tak habis-habis pergi keluar. Oh, lepas tu guna tu tah ni hak keras buat tu. Melembung bibiak budak tu. Pasal nak? Tak, kita nak mesin balik kan? Ish, takkanlah. Jahat jiwa kita ni kan, takkanlah Nabi, takkanlah tak ada makanan langsung ni, presiden ni. Lalu Aisyah ambil sebiji, belah dua, ada dua biji, ambil sebiji, belah dua, satu bagi dekat mak, satu sebelah bagi dekat anak, anak makhus, habis tu, eh? Anak, lahlik, bagi semua. Kalau nak cerita bab kasih ni, subhanallah. Rentetan daripada peristiwa tersebut, iaitu Umar bin Abdul Aziz, jadi gubernur. Dia mati fakir rakyat jutawan. Sebab dia sayang rakyat jelata dia sampai dia tu tak ada duit. Saya mengajak kitab ini dalam episod Merasa Akhlak 40 seri dalam TV Hijrah dalam 2 tahun lepas dah habis dah. Saya stop sekejap dekat penerbit, kata tolong stop sekejap. Saya rasa macam nak keluar air mata. Sebab kata apa? Ya Allah, takkanlah pemerintah macam ni ku. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz pulang ke rumahnya, meminta dari isteri tercinta 1 dinar untuk dibelikan barang-barang keperluan. Apa yang jawab? Abang, bukan setakat 1 dinar, tapi 1 dirham pun tiada lagi. Allah. 1 dirham duit lah berapa ustaz? 20 ringgit. 1 dinar tu mahal lah, 800 lebih lah ni. Tahun lepas 700 lebih. Tu orang kita malas nak beli duit. Duk beli lah pelik-pelik. Belilah mah dinar tu seketui. Dia tak tahu beli. Simpan. Tu nak bagi tahu salah satu benda kita buat kerja. Tak salah cerita ke orang. Aku beritahu aja. Nak ubat sudah sampai ke rumah puipi. Tu kalau beli barang ke mah. Belilah dinar. Sebulan 1 dinar. Kalau dah setahun dah berapa? 12 dinar. Kali 800. Tahun lepas kita beli 720. Lah ni 718. Tengok. Setahun. Okey lah tu. Makna bila dia minta dekat isteri dia, isteri dia kata pada dia, tak ada 1 dirham pun lagi 1 dinar. Waktu itu saya kata stop sekejap. Take five dan stop. Kata apa? InsyaAllah. Kita tak jadi pemimpin pun senang. Tuan-tuan bayangkan, bila gubernur Umar bin Abdul Aziz perintahkan para amil-amil zakat supaya bawa duit zakat pi Ethiopia, pi Habsyah, pi Afrika, jauh tu daripada Baghdad, jauh daripada Syam. Orang Ethiopia kata, tuan, sebenarnya kalau tuan datang 2 bulan lepas kami layak terima duit zakat, tapi sekarang tak boleh lah. Kami dah kaya dah. Balik menonong gitu loh. Dia kata kaya semua orang Afrika, tapi gubernur dia mati miskin.
Semama menterjemahkan kasih tu. Isteri dia apa kata? Abang, takkan dah habis wang pembendaharaan negara. Abang ambil sikit buat belanja sekeluarga. Apa dia kata? Kalau awak nak cepatkan saya pergi ke neraka Allah, dah lama saya pakai duit tu. Kita kerja kerajaan, dia amanah pakai kereta, kita lunyai kereta kerajaan sampai hancur. Bonggol langgar je. Gear kadang-kadang buh kalau hak mana buh gear gear 7 lalu. Kereta sendiri tak mahu buat macam tu. Ni kurang hajar bekerja. Tu saya kata. Ha, kuartis kerajaan bagi duk sewa rumah orang, dia conteng, dia tebuk sana pecah, malam lari berlubang-lubang, kawan dia kelokoh banyak, dia tak fikir nak haram kena kat dia. Kasih tak ada, kasih sayang. Berapa ramai orang bercinta menyatakan kasih? Hello anak-anak muda, berapa ramai anak-anak muda yang bercinta menyatakan kasih kat you? Bohong. Lepas menikah bukan kasih, kesah. Keluh kesah. Sebelum kahwin berkahwin, awak, if you go, I miss you. If I go, you miss me. If you and I go, touch and go. Nampak? Tengok Nabi kasih pada dia. Subhanallah. Tanya kat isteri Nabi, kan, kaifa kana Nabi fi baitihi? Bagaimana Nabi duduk dalam rumah? Kata isteri Nabi, kana Nabi fi mihnati ahlihi idza sami'an nida kharaja ila salati. Macam mana keadaan Nabi ketika duduk dalam rumah bersama isteri? Jawab isteri Nabi, Nabi duduk dalam rumah, Nabi ringan tangan sekali. Ringan tangan, tolong mudah dan ringan-ringankan. Apabila dengar azan, Nabi berhenti, Nabi keluar menuju untuk solat bersama sahabat-sahabat. Nabi punya tu. Kita Nabi tak pernah, isteri Nabi kata, tak pernah kami dengar Nabi tengking kami, walau berubah muka Nabi marahkan kami. Tak pernah Nabi, kasihnya Nabi pada isteri Nabi, walau muka merah menyala, tapi tak pernah tengking isterinya. Kamera, saya keluar dulu. Itu je. Yeah, once upon a time Aisyah dia letakkan tabir ni berbentuk harimau. Nabi tak akan naik rumah, Nabi kata muka dan merah. Aisyah tengok berubah muka Nabi. Ya Rasulullah, kenapa awak dah pulang tapi tak nak naik ke atas, tak nak masuk rumah? Saya tidak akan masuk rumah yang malaikat tak masuk dengan saya. Kerana masuk, buang semua, jadikan bantal dan sarung kaki, apa nama ni, lalas. Bukan nak diraikan, tapi digunakan. Bukan nak diperhiaskan, tapi nak dipergunakan. Tak apa. Aisyah pun tukar, buat Nabi naik. Nabi marah tak? Tak. Kita, mayang rajin, dai tinta. Bini tengok sikit. Haa, apa? Dia, bisa lah. Dari tinted tak sedar diri. Anas bin Malik, pembantu Nabi, katakan pada kita yang aku tak pernah mendapat tiga perkara daripada Nabi ketika aku berkhidmat padanya. Tak pernah Nabi tengking aku. Ya, antara dia, tak pernah Nabi tengking aku, tak pernah Nabi komen kenapa buat macam ni. Yang ketiga dalam bahasa mudah, kenapa tak buat lagi.
Dahsyat. Kita dengan bibi kita, maek kita. Maek. Kita makngot. Allahu Akbar. Anas katalah, ni pokok bunga. Ni contoh, for an example. Anas, Nabi suka tak pokok bunga macam ni. Tiba-tiba, Nabi suka tak pokok bunga macam ni. Contoh. Tiba-tiba Anas ni, ngemah-ngemah, Anas pun tukar dua belah ni. Nabi memang tengok. Nabi ubah. Nabi tak kata, siapa mana-mana buat macam ni? Sampai macam tu lembut Nabi. Bukan lembut kunyit. Faham kunyit? Nabi pesan dekat Anas, pesan kepada Abu Bakar, kaza wa kaza. Tapi Anas terlupa. Bila kata, dah buat ke? Oh, belum. Nabi tak pernah kata, kenapa tak buat lagi? Lalu Nabi ajak Anas, jom jumpa Abu Bakar sekali. Sah ada problem. Sebab apa tak fikirlah benda-benda kecil ni. Lepas tu Nabi sebut hadis sahih, min husnil islami almar'u, apa nama? Atarkuhu mala ya'nihi. Sebaik-baik orang Islam ialah meninggalkan benda yang tak banyak sangat pun untung dia pun. Kalau ada benda kecil ni bergaduh dengan pekerja, buat apa? Lepas tu pekerja santau, bos. Haa? Bini doa, ya Allah, aku matikanlah suami ku cepat. Adik-adik, anak-anak muda, ada tu makcik daripada Pantai Timur WhatsApp kat saya, "Ustaz, boleh tak saya doakan anak saya mati cepat? Sebab apa, minggu lepas dia tolak saya kat beli air, dia ambil barang kemas saya." Saya kata, "Drang adik." "Ya Ustaz." Saya kata, "Makcik, selagi dia tu sihat, selagi dia tu nyawa dia elok, belum nazak atas katil sampai nak mati, haram kita berdoakan dia mati cepat." Sebab apa? Bila Allah tarik rasa kasih sayang tu, dia timbul benci. Nabi pernah buat gitu. Wahsy masuk Islam, Nabi cuma tak boleh tengok muka aja. Tengok tu Nabi teringat Hamzah. Nabi minta maaf kat dia. Wahsy minta maaf. Bila tengok muka awak, saya teringat pak saudara saya. Bukan saya nak marah awak, tidak. Tapi peristiwa tak boleh terhapus. Betul atau tidak? Semalam demi Allah, ni wasiat saya, isteri dia, dia dapat anak seorang. Isteri dia buat benda jahat dengan seorang lelaki, suami orang, anak tiga. Tapi dia kata baru touching-touching, touch and go, belum smart tag lagi. Dia maafkan dan isteri dia pun dah berubah pula. Tapi bila saya nak bersama dengan dia, Ustaz, saya terbayang pula dia dengan jantan tu. Saya kata, dah berzina belum? Belum, Ustaz. Tapi duk bromen-bromen tu besarlah, kata bahasa kasar. Belum lagi. Saya kata, maafkanlah dia. Kalau dia belum berzina, maafkan dia. Kalau dia dah berzina, cerai je lah. Sebab bangkai bernyawa, tak boleh kita kahwin dengan dia. Faham tak? Orang perempuan, orang lelaki, orang suami, kan? Ni perempuan buat jahat. Kalau lelaki terlanjur dalam masa kasar, dia boleh menikah dengan perempuan tu. Kalau bini dia nak buat macam mana? Takkan menikah jantan tu, dia bermadukan lelaki. Mana boleh? Tak pernah orang buat. Faham tak macam cik? Ha? Kalau belum berzina, maafkanlah. Tapi setiap kali saya nak bersama dia, saya tak jadi. Saya tulis, mungkin anda kurang layari nafsu batin dia. Saya tulis. Dok, tapi tak boleh, Ustaz. Bila saya nak bersama dia, saya terbayang jantan tu. Oi, teruk matang hang. $9 men pun tak menentu. Saya kata, saudara, sejarah tak boleh cantas, sejarah tak boleh delete. Kau maaf macam mana pun sejarah akan nampak. Sebab dalam kalimah Islam, ya Allah sebut benda sabar. Kalau dia berzina, tu cerita lain. Awak mengaku dia belum zina.
Dia kata, saya kadang-kadang macam nak terlepas. Saya kata, tak boleh. Dia dah berubah dia semua. Dia kata, dia tulis dah berubah semua. Alhamdulillah. Tuan-tuan, bila hilang kasih sayang. Tengok kan? Key pertama apa dah? Kasih. Sayang Nabi. Kasih Nabi. Dalam bahasa kasih, apa dah? Bahasa sunnah Nabi. Nabi boleh kongsi gelas dengan seri Nabi. Makan sepinggan dua orang. Kita seorang dua pinggan. Tu. Memang kuat ayun punya lelaki. Geli makan dengan lelaki. Geli makan dengan bini. Bayangkan. Dalam riwayat kata. Bila aku kata Aisyah berikan kat Nabi minum. Nabi kata awak minumlah dulu. Ya Allah romantiknya. Kalau awak tak minum. Saya tak nak minum. Kan namanya tu baiklah. Aisyah minum. Nabi cari di mana bekas bibir isteri Nabi. Lalu Nabi letakkan bibirnya di atas bekas bibir isterinya. Diminumnya. Jadi susah sangat kan? Sebab tu orang putih kata love is verb, not a word. Love is verb, not a word. Cinta itu adalah cinta tindakan, bukan just perkataan. Betul atau tidak? Yes. I love you, I love you. Mohong. Kaya, mai haram tak beli kat kakak. Duit banyak, kakak pakai cincin sejak kahwin tahun 1994 sampai keluar. Cincin tu pun dah tak nampak warna kuning lah. Cincin pula Subang tu. Ngetik telinga semua duduk kat sini. Cakap beras sama sayang. Bini sendiri pun tak boleh nak senang. Dapat lelaki kurang hajar. Belilah barang kemas sikit. Macam aku ni. Bini tu bercakap, abang nak pergi mana besok? Okay. Tak ada apa-apa. Kau jawab punya. Weh sentak orang, man. Abang tak faham-faham. Bodoh punya lelaki. Konon-konon kongsi bersama. Sudahlah. Aku pun tak tahulah. Bini hampa tak kenal je bini aku lagi. Hampir 80 hari aku berak atas katil. Bini aku yang basuh punggung aku, kencing aku semua dia tak ada. Saya lumpuh. Hampir 75 hari. Everything dia buat. Waktu itu saya menangis. Allahu Akbar. Malunya aku. Memang dia orang mengajar agama datang. Belum tentu boleh kemas lelaki dia. Dia panggil orang lain. Anak-anak belum tentu boleh buat. Apa salahnya kesenangan kita kongsi bersama? Itulah Nabi SAW. Boleh makan sekali. Safiya, Safiya, Safiya. Anak Yahudi yang cantik. Isteri Nabi nak naik kenderaan tinggi kuda ataupun unta. Nabi letak paha. Nah, pijak wahai Safiya. Nabi tolak punggung Safiya naik ke atas. Kita boleh buat besok pagi. Buat lock chal. Kat bini dia sebelah. Tali buka. Sabar sayang. Abang yang buka. Ini dah sampai kedai restoran. Tak ada kau terkeluar. Klok-klok. Kunci lah. Haram jadah punya lelaki. Yang bini. Dia pun tengok WhatsApp. Marah. Tak romantik langsung. Hello, Nabi sampai mati romantik. Riwayat dalam 50-an lebih. Nabi boleh main-main lagi dengan Aisyah. Lawan lari lah, apa benar lah. Maimunah, tak siap saya riwayat kata, aku pernah tarik Nabi mandi sekali. Dalam satu bilik mandi, aku simbah Nabi. Dan Nabi simbah aku balik. Allah. Cuba bayangkan. Bayangkan. Makcik, belakang. Oh, makcik.
Tak mau eh. Geli tengok. Oh. Bukan suruh telanjang pula. Pakailah spender. Tuan-tuan. Aku simbah Nabi. Nabi simbah aku. Nabi kata, da'ihi, da'ihi. Dah. Jangan. Dengan air habis. Itu lebih kurang. Subhanallah. Love is a verb, not a word. Kita sambut salawat ala Muhammad. Salah. Lepas tu saya okok kat luar. Feel lah bro. Bro lah tuan-tuan. Salawat. Itu orang marah kat aku. Bengong. Ingat tu adik-adik, love is a verb, not the word. Tulis tu. Batu ada kaul yang cukup indah mengatakan kau perkataan cukup indah kepada man da'a hubban nabiyyi bighairi ittiba'in fahuwa kadzabun. Siapa yang mendakwa dia sayang Nabi tapi haram tak ikut Nabi, pembohong. Rumah tangga pun settle. Anak-anak keluar beranak. Apa nama? Bang. Lepas tu pula meleh. Tengok. Ni dah akikah umur budak tu dah 12 tahun. Siapa mengajak 12 tahun pergi akikah? Duit tak ada. Hampa tersuruh buang aku lah. Hampa kalau kerja dengan orang, duit tak ada. Hampa tahu bini hampa mengandung bulan pertama, beranak bulan 9. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau hang niat bagi hampa syek duit hampa laki bini, seorang RM50. Sebulan dah 100, 9 bulan berapa? Dah boleh berikan bina. Dah boleh lembu dua bagian dah. Tak nak laki, nak perempuan seorangnya. Satu je. Dah. Bohong. Bagi alasan orang Melayu kalau buat alasan la ilaha illallah. Kalah Yahudi. Main depan saya tahniah anak. Bagus eh. Saya tanya akikah bila? Oh. Akikah ni ingat bila 12. Ha. Dak demo kerja apa? Saya kerja eksekutif. Eksekutif apa? Eksekutif syarikat kewangan. Berapa peti gaji berapa sebulan? 3,000 ya. Waktu nak demo, bini main sekali. Rumah ni biasalah. Kerja ketegak ni gaji 2,500. Jumlah ada berapa dah? 5,500. Takkan dia berkeluar 50 ringgit seorang? Dia akan mati. Sebab tu kita kena banyak muhasabah, banyak kalkulator. Muhasabah tu hitung diri. Ingat senang tu nak bagi apa anak. Betul tak? Ada orang sampai sekarang, sejak tahun 90-an mereka berkahwin, sampai kini tiada baby lagi. 90 tahun kahwin, lah berapa dah? 27 tahun anak sekok tak keluar. Anak sekok, anak seorang pun tak ada. Kawan saya, ustaz, 40 tahun. Balik Pakistan, dulu pada saya, menikah. Dulu saya ke 5 tahun. Sampai lah, haram tak dapat. Tengok anak saya baru 7 orang. Anak yang tu ramai. Anak lah, berikut seorang. Banyak cantik, kau ingat kucing kan bagi-bagi gitu. Saya duduk kelola dengan dia, orang utara. Biasa orang utara ni, kisah sama dia boleh bergaduh-gaduh, sembah macam bergaduh. Dia tak ada anak, dia biar nak angkat seorang. Dah besar lah, berbelah tahun umur. Dia kata, anak perempuan, nak angkat baik-baik, hukum aurat. InsyaAllah, insyaAllah tak ada. Ada orang tak dapat anak, kita mudah dapat. Asalkan hujan beranak kita. Asal hujan mengawan. Lepas tu melawan.
tapi dah tahu tak buat. Sebab apa? Bohong. Oh, makhluk Nabi kalau tak buat, kira memang kena cok kita. Ni mesti ustaz ni fahaman ni. Tak buat makhluk Nabi ni. Maksud dia, kalau hang tak buat praktik tentang Nabi, sia-sia saja lampau sambut. Love is a verb, not a word. Faham tak? Ha. Patut bila orang tanya, oh, set dah. Sayang-sayang, insyaAllah doktor kata dekat sayang, sayang akan lahir. Sebab jadi mahu kan baby-baby kan menyampah dengan kadang-kadang. Baby-baby-baby-baby kan. Ini sayang-sayang, ya. Yeah. Sayang, siapa tak doktor kata dekat sayang berbenda? Mungkin dia anak kita yang pertama ni, insyaAllah dalam bulan 12. Sedih kita macam mana tu tak anak keka? Ada bincang ni lah. Beli Pampers tu melebihi harga kambing. Kambing pun terkejut. Nampak ni kan? Lepas tu azan, keluar azan. Azan tak kerti. Lah ada azan tak kerti tuan. Ada. Ada pula bapak malu. Malu. Gila punya bapak. Dia malu pasal suara dia tak sedap. Eh, azan bukan azan masjid. Dengar azan ni. Tarik macam masjid tu. Bukan. Azan seorang tak sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak tu. Lain macam suara bapak aku. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Seram dengar kan? Subuh pula tu. Budak tu. Budak tu. Teriak teriak budak. Tak, ni saya lawak. Budak diam tak? Lah, bapak tak boleh azan. Suruh orang lain. Malulah suruh orang lain azan nak sendiri. Lainlah tahnik atau lain. Tahnik cara orang yang alim. Orang yang ulama-ulama hebat. Yang main kamu tak imam-imam kita buat warak. Bagi dia buat. Bang. Bukan suruh bang mau keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru nak habis nak orang lain. Oh, orang nak keluar. Sedapnya kata budak tu. Dia teriak pula tu. Buat ceramah macam katun ni kan. Allah. Tambah lagi didik anak 7 tahun salat. Nampak tak? Kalau tak solat 10 tahun kuatan. Nampak tak? Pernah buat tak? Hello, pernah buat. Siapa cakap benda ni? Nabi. Yang JK pula bila budak main bola lah. Dia nak main yang gerisah lah. Eh, JK ni. Anak jin kerah kepala ni. Ada pula. Merah. Merah. Dalam pun tu. Buat tali kuning macam kes jenayah. Mentang-mentang kerja polis. Ikan. Polis terkejut. Dalam yang polis. Siapa mengajak dia duk pisah-pisah budak semayang? Budak bising. Budak-budak. Tengok kita ceramah. Tengok belakang. Dia sembang. Yang nak marah budak tu buat apa bodoh? Dia bising orang tu. Nak bising. Balik. Budak dendam bib. Tuan-tuan. Budak berlari biasa. Kita ceramah kat masjid mana? Tingkat dua. Perempuan di atas. Budak tu. Ustaz Aslin. Nak kamu ni? Yang mana kita. Okay. Kita perempuan. Ha, dia pergi seronoknya. Ha. Yang kita risau mak dia bangun buat macam tu. Ustaz Aslin. Kan? Wabila Taufiq Walidayah. Nampak? Besar budak-budak. Betul tak tidak? Sebab tak banyak fikah. Nabi punya kanak-kanak dalam hadis Muslim sebut. Budak-budak lari, budak-budak bising. Nabi lepas mayang, Nabi kata, awak semua mari sini. Anak awak semua tak tak kalau Rasulullah nak mengajarkan awak tentang macam mana nak mana.
Naklah ya Rasulullah. Kalau macam itu, mai ke belakang. Nabi ajar di mana? Very simple. Sahabat Nabi kata waktu kami kecil, Nabi adakan perlumbaan lumba lari. Aku dengan kawan yang lain. Nabi kata siapa berjaya pegang jubah aku ini, dia nombor satu. Akulah yang dapat nombor tersebut. Dan aku dapat hadiah Nabi. Di mana? Dalam masjid. Kita masjid apa? Mayang. Mayang aja. Lepas tu keluar, tutup kunci. Tak jadah kat luar. Macam gelandangan musafir mari mayang. Mayang kat luar. Dalam mayang, lepas tu kau tu musafir pukul 4 pagi mayang asyak. Sebelah tu kubur. Alhamdulillah. Eh, kau sujud, makmum belakang tak ada lah. Anak lari nak kereta. Ha. Nampak? Siapa mengajak aku kunci pintu teruk sangat? Pasal kita tak belajar dalam bab fiqh keselamatan, kita tak belajar. Masjid kena ada pegawai keselamatan jaga seorang. Tapi kita abai. Kita jaga tempat lain. Jaga bank, pasal ada duit. Kita tak jaga rumah Allah pasal ada Allah. Dunia ni seronok. CCTV rumah tak penuh. Infrared pula tu siang jadi malam. Siang malam. Malam jadi siang. Bayang. 4 CCTV dekat 6,000. Masjid. Surau. Kosong. Tu. Rumah kita CCTV penuh. Kenapa diam? Ha, you all dah feel kan? Ha, cukuplah sembang. Lepas tu kita semua oleh Nabi ni Allah. Tengok yang duduk atas, duduk bawah. Sama lebih orang. Yang kita sekali tumpang semangkuk. Masjid. Minta bantuan. Wakaf. Nasib baik ada kerajaan Malaysia ni, Melayu lagi duk ada. Nasib baik lah. Akan datang belum tentu. Tengok Melayu duk bergaduh, puak sana, puak sini. Tim sana, tim sini. Hak duk ni pun bergaduh tim A, tim B. No, tim D, tim E lagi. Kapek kadang-kadang bila kita buat masjid, kerajaan kata, jabatan agama kata, okey, masjid boleh kita 5 juta. Kami bagi 3 juta, 2 juta cari. Dia bagi juga. Negara Kapiang ada bagi. Nak dapat 2 juta kena nampak 5 tahun tu. Bank pula mana dah bagi buat pinjaman loan untuk buat masjid. Yang jekin masjid 10 orang pinjam kat bank rakyat untuk buat apa? Masjid. Ada bagi. Tak maaf lah, lari bank. Zakat je lah. Zakat pun tak buat keluar. Nanti sampai peringkat mah kalau nak sembang empat kasih ni, ya Allah, pukul 12 tak habis ni. Ha, ni pukul 10 orang. Terima kasih banyak, saya segan. Saya sini duduk tengok saya pengembang besar juga. Dia pun ustaz juga. Tapi dia boleh tunggu tuan-tuan. Kalau aku cabut lama dah. Dia meraih. Sebab kasih pada ilmu. Kerja tak ada. Tuan-tuan, saya beritahu terang. Bila saya kosong, saya akan pergi cari tempat. Kita cari tempat ilmu. Dengar kuliah orang. Belajar dengan orang. YouTube saya tengok. Bukan tengok saya. Tengok orang lain. Tengok aku. Bogi. Kerja gila tengok aku ni. Perasaan sedap sangat jamuah dia kan. Ha, belajar. Kasih ilmu. Rumah tangga tengok. Dalam pandangan Malik bin Marwan. Juga terlibat dengan khalifah juga lepas. Bak selepas kerasulan, dia kata antara dia didik anak 7 7 7, 7 main, 7 kedua 8 14 tahun adib hum, tak adib, tegah dengan orang. Apa nama sahibuhum sab'an, umur 15 ke atas 21 tahun berkawan dengan mereka. 777 la'ibuhum sab'an, adibuhum sab'an, sahibuhum sab'an. 7 tahun pertama
first year and to 7 years old. Main dengan dia semua lebih kurang 7 tahun tu. Nabi kata apa? Ajak semayang, betul tak? Jom abang ikut abang semayang. Nak tengok kartun, biar ke dia ajak. Tak apa, tanya ke apa-apa, semayang kat rumah tau. Baik bapa, semayang. 7 tahun kedua, 8 years old to 14 years old, adibhum, kena tegah, kena kerah, kena rotan kalau dia buat silap. Kena pukul, tidak mudaratkan. Kalau 10 tahun tak solat, kena rotan dia, tidak mudaratkan. Pakaian dah kena start jaga, tak boleh pakai skirt lagi dah. Salahuddin Al-Ayubi, bapa nama Najmuddin bin Ayub, maknya Al-Khartun. Mak nama Al-Khartun, tak silap saya. Najmuddin bin Ayub, bapa kepada Salahuddin Al-Ayubi, masa dia nak kahwin, dia kata apa? Aku nak cari isteri yang bertakwa pada Allah, akan aku kahwin dengan dia, dan akan aku bersama dengan dia, kemudian aku dapat anak, dan aku harap isteri aku ni akan didik anak aku yang bertakwa, didik anak aku jadi baik, dan aku nak jadikan anak aku ini baik. Farisan, panglima angkatan perang, nak lawan Richard the Lion, nak lawan Rom yang pegang Batu Melakadis. Siapa punya niat? Najmuddin bin Ayub, ayah sedang Ayub. Satu hari bila dapat anak, waktu 10 tahun lebih, Salahuddin pergi main dengan budak-budak perempuan. Mak dia mari tarik, mak ada rotan dia, mak ada marah dia, mak ada pukul dia. Lahirnya, kamu di sini bukan nak berpoya-poya bermain dengan budak-budak perempuan. Tu. Sebab tu dia boleh menang dengan tentera Rom. Umur 10 tahun berkadang-kadang dah tak boleh bagi dah. Lah ni apa jadi? 12 tahun dah menyusah. Percaya tak? Percaya tak percaya? Dah. Dajah 5 main baby-baby dah dalam gelap. Siapa nak mengajak? Bapak barah lah. Yang silap kita pergi tengok. Tengok hari ni. Apa drama tak ada perempuan? Cinta lah. Patutnya 7 petang tu. Apa tu pun. Cinta velvet ke benda ke. Apalagi cinta menatang kejadah titian cinta. Apalagi dulu ni inspektor apa ni Daniel kan, dengan inspektor Hana, dengan Mia Maya dan sebagainya. Dia tulis itu kanak-kanak tu dia kena di bawah kuasa mak bapak sebab filem cinta. Kita biar anak kita tengok. Kita biar anak gadis kita umur baru 12 tahun, 13 tahun, dia boleh rekod, boleh rakam selari bulan tanpa pengawasan kita. Adegan cium-mencium berlaku tak? Walaupun tak nampak dia kiss tapi peluk dan sebagainya. Habis dah. Jangan salah TV. Salah kita yang beli TV tengok benda tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Lagu semua cinta. Lagu yang paling seronok lagu tu lah. Aku masih belum mandi, tak tuntang, tak tahu tu. Itu boleh tahan kira je lagu tu. Saya pun minat, saya pun peminat lagu. Saya mengapai banyak lagu. Tapi alhamdulillah boleh kontrol diri kita. Agak-agak semua sama, tak. Anak kita mungkin tak sama. Sanggup mengaji dengar lagu Korea. Hafal lagu Korea. Oh, cekok, menantang tak. Lagu tu Ultraman, macam contoh bercorak dekat patung budak kan. Budak. Hai, budak cakap Jepun budak ni. Quran. Kalau mulut boleh mengapai, lirik mengarut, tosor membohonglah, Quran pun dia tak boleh baca selak ribu lah. Percayalah ibu-ibu belakang. Apa biar anak hamba mengapai pelik-pelik. Tahu pasal apa boleh mengapai? Sebab dia tengok dekat 500 siri selak hiburan. Ultraman sejak aku kecil sampai cucu anak aku dah besar lah. Apa tak mengapai? Kalau Quran buat menyentuhkan senang.
Minta maaf tuan-tuan. Kita hafal lagu macam-macam tuan-tuan dulu ni. Semua lagu cinta. Lagu cinta pula buah lagu perempuan banyak. Kan? Oh Liza, Lizawati. Perempuan ada perasaan dia tadi. Kebetulan namanya Liza, walaupun tidak nama Wati belakang. Apa tu? Lagu dulu. Oh Fatimah. Ding 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 ding. Gadis ayu Fatimah seronok perasaan. Zunika adikku sayang perempuan. Oh Aziza. Walaupun suami dalam penjara. Isteri kat luar. Aziza. Apa lagi? Zalika Zalika. Siapa nama Ustazah Fatimah namanya? Mak salih mereka boleh nyanyi lagu tu. Apa je tu? Aisyah. Aisyah lagu baru Aisyah. Habis. Jarang buat lagu kita lelaki. Kata Ustaz saya ni. Husaini. Husain tak ada. Oh, wow, wow. Husain. Husain. Husaini. Nak termuntah lagu tu. Saya yang kata Malaysia pun tak ada langsung buah nama Haslin. Tak ada. Lagu PM pun tak ada. Kenapa PM? PM. PM. Personal message. Ada gudeh tak ada? Na 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 jip jip jip. Tak ada. Tak ada. Bini dia pun tak berbuat. Sebab tu kita berbakat gila perempuan yang perempuan pula tu jadi kes zina dan sebagainya. Pasal apa? Silap kita. Tuan-tuan eh, cerita malam ni tajuk kasih K-A-S baru K tu. Tapi semua dah ada dalam tuan badan. Tentang A ialah akhlak. Kasih duduk latar kali. Macam mana nak kasih, mengasih dan dikasih? Semua berpandukan pada apa? Kepada A akhlak tadi. Sebut dah tadi ni akhlak. Akhlak Nabi dengan anak-anak. Akhlak Nabi dengan cucu dia. Akhlak Nabi dengan isteri. Akhlak Nabi dengan para sahabat. Allah Umar bin Umar Al-Khattab radhiyallahu zaman pemerintahan dia. Tuan-tuan bayangkan siang pentadbiran, malam go to field, turun padang cari siapa yang susah. Tu cerita tu, kasih tadi ni. Kan kita pernah cerita, ada sesat cerita. Terdengar budak teriak. Mak dia masak ketul batu, tipu kerana kena masak kentang. Dia buat tu kerana biar anak dia tidur. Time tu nampak, mak lapar, mak lapar. Duduk sehat. Tak empuk lagi ubi ni. Ha. Nanti tak lagi masak. Ha. Nampak awak lama kan, pergi kentang buah. Tak tahu, degil betul, tegang pergi kentang. Duduk sehat dia. Dia nanti kena siap masak, mak gerak cek lah. No, tidur. Nah, Omar tengok pasal buat je. Nah, Omar ada pembantu dia lah. Lalu dia cerca Amir Mukminin waktu itu ialah Umar. Mana suami awak? Suami saya pergi perang. Dah berbulan lamanya. Makanan dia tak tinggalkan. Nak harapkan betul mal apa benda pun tak hantar. Oh, dia mula start dah. Bampuan kali dia mula mengatakan orang. Amir Mukminin pun tak nampak pada hidung. Saya nombor nangis dia. Dia kata ginilah. Tunggu saat. Saya nak pergi balik cik ambil main barang kat rumah. Dia balik rumah. Bawanya makanan. Atau dikatakan tepung bagiannya. Dia buat semua sampai masak benda tu. Dan gerak budak tu makan. Dia kata puan besok datang Baitul Mal. Jumpa Amir Mukminin. Dah maklum mana ada WhatsApp, Telegram mana ada. Kan? Nak cerita pada kasih dia prihatin. Allah kalau nak cerita banyak sahabat. Allahu Akbar. Yang kedua pada akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi jangan duk lawan. Nabi makan akhlak. Bila buah sangkis orang tu masam, Nabi makan habis-habis.
Yahudi nak test power Nabi macam mana? Bila menghadapi makanan-makanan macam ni, sahabat Nabi kata, lain macam pula lah Rasulullah makan. Langsung tak dipelawar pada kita. Kenapa agak-agaknya ya? Dia makan, aku pun tak tahu lain macam tiba Nabi kali ini. Ya Rasul balik, ya Rasulullah kenapa tak pelawar kami? Kami dapat lah makan orang. Dah, buah orang tu masam gila, beb. Kalau aku bagi ke ampah, cepat pocok aku masam gila lah kan? So nanti dia kata, tengok masalah. Allah, sampai macam tu. Nabi lalu lalang ke suatu tempat nak membeli barang. Sebelum tempat beli barang, Nabi lalu rumah Yahudi punya orang. Hari-hari bila Nabi lalui, dibaling dengan barang-barang, kekotoran kena atas kepala Nabi. Nabi kata, "Oi, tak." Nabi kata, "Oi, tak." Lalu satu hari Nabi lalu, tak tahu sebenar jatuh kepala dia. Tengok-tengok tingkap tutup. Dia tanya shopkeeper, "Saya nampak selalunya orang tua di atas tu buka tingkap rumah dia, tapi kita dah tak buka, kenapa ya?" "Saya dengar wanita itu sakit tuan." Ini satu riwayat sebut. Dia beli barang, dia pergi ziarah dengan sahabat, tengok. Tak 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 tak, terkejut tengok Yahudi perempuan tua tadi ni. "Muhammad, aku minta maaf Muhammad. Yang aku buat kamu." Nabi kata, "Dah dah dah. Nonsense, nothing. Sir. You don't story buat that lah. I don't care lah. Itulah bahasa putih lah." Bagi hadiah. Nabi Muhammad, "Fasyahad, fasyahad, fasyahad annaka Muhammadan Rasulullah." Selesai Islam dia. Akhlak. "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Kamu tak gila, orang kata gila mampus pilah kat depa. Hang tak gila Muhammad, hang akhlak you are the best of the best in the world. Amin Islam. Fatah Mekah, orang pakai lari ke rumah Abu Sufyan. Akhlak Nabi tidak ada sekelumit kedendaman dengan musuh dia. Fatah Mekah, orang lari, orang perempuan yang tak Islam lari ke rumah Abu Sufyan. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, nampaknya mereka yang masih tidak akur dengan Islam lari Abu Sufyan. Baiklah, biarkan mereka. Barang sesiapa yang nak selamat diri dia daripada kami, pastikan selamat di bawah rumah Abu Sufyan." Abu Sufyan terkejut, "Eh, rumah aku selamat pula." Solve the problem. Abu Sufyan marah-marah, "Jom kalau macam ni, kita ikut Muhammad sajalah. Wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah." "Allah Allah, saya bersalah." Why? Because of character or moral of our last prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan jiran gaduh. Bibi apa kat piang ni macam ni? Kita belah kucing. Jiran bagi kucing kat leha ni bagi besar, orang beli mana? Beli ni nak ada nak pergi Korea, kursus sana 2 tahun. Tu tinggal kucing kat rumah. Lawa tak ada beli mana. Tu kucing persi berkena 1,000 seekor. Tak berak ke? Alhamdulillah lah tak berak lah rumah saya. Memang lah berak rumah sebelah. Beli rumah sekian-sekian. Tanam pokok tengah-tengah. Pokok mempelam naik. Buah mempelam. Daun mempelam semua pergi rumah jiran. Yang hak rumah kita ni. Batang pelam je. Dengan akak mempelam. Daun mempelam, bunga mempelam, semua jatuh rumah jiran sebelah. Siapa-siapa? Siapa-siapa? Buah ambil terkedarah. Yang mempelam berak bunga, berak daun, orang lain buang. Allah. Demi Allah tuan, saksa ni, dalam ni, orang Terengganu. Histeria. Bila pokok mempelam dia pergi rumah dia.
tak tahan dia. Bila suruh tebang, jiran kata, oh, mempelau, you kira. Sampai saya nak histeria, Ustaz. Terdia, histeria. Ingat, Nabi kata, Wallahi la yu'min. Tak beriman demi Allah, tak iman. Kalau jiran kita tak aman dengan kejahatan kita. Wallah, 3 times Nabi bersumpah, hello. Nabi swear, sumpah, wallahi la yu'min. Kalau mana-mana jiran tak tenang keselamatan daripada kejahatan kita dan anak-anak kita semua. Nampak? Akhlak. Apa lagi? Banyak benda lah kalau kita nak sebut benda macam ni. Sampai peringkat kalau peristiwa-peristiwa yang berlaku atas Nabi SAW, da'asur, kena da'asur. Bila dia ambil sempat nak bunuh Nabi, dia ambilnya pedang, dia letak dekat dada Nabi. Dia kata, ya Muhammad, siapa boleh selamatkan kamu dari pedang ini? Nabi jawab apa? Allah. Dalam bahasa kasar, mati tak Nabi? Mati. Tikar mati ya. Tapi time nak mati tu pun Allah lagi dalam kepala otak. Faham tak? Iman begitu kental. Time nak mati. Dah ni sini ni. Jawab siapa boleh sama dengan daripada aku? Allah. Gementar da'asur. Nabi take over pedang. Nabi letak dekat dia. Siapa boleh selamatkan awak sekarang? Tak ada siapa. Da'asur masuk Islam. Contoh. Sayyidina Ali kisah berperang. Lawan-lawan gerut-gerut. Nak Sayyidina Ali. Boleh tumbangkan musuh. Musuh tu pula. Push. Setelah aku mati aku kerasakan gelema aku ini. Kahak aku ini. Sayyidina Ali kata. Lepas tu Sayyidina Ali pun ambil pedang. Masuk bilik Nusa pun. Kering. Nabi Sayyidina pun nak belah. Dia pegang kaki. Dia katakan pegang kaki. Wahai Ali. 5. Taqtulani. Pasal apa tak bunuh aku? Dia kata, aku datang berperang. I'la'i kalimatillahi al-ulya. Nak menegakkan kalimah Allah yang cukup tinggi. Tapi bila kau ludah aku, aku tahu aku tikam kamu bukan kerana Allah, tapi kerana marah. La ilaha illallah. Lepas tu dia pula, ayolah tak apalah, aku masuk Islam senang. Hebat. Hello, dakwah bilhal bukan banyak bil lisan. Sampai macam tu. Ini kita kena ingat tentang masalah. Nak letakkan sampai Nabi ataupun Allah SWT sebut dalam beberapa hadis, dalam beberapa ayat. Bila Allah kata antara dia, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibakum Allah. Ayat ni ayat yang cukup familiar dengan kita. Refer dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Eh Muhammad, murayatkah ke hamba-hamba hamba aku, umat kamu, rayat ke demo. Kalau demo semua ni, kamu semua ni, tuan-tuan hamba belaka, kalau cinta ke Allah, tuan-tuan hamba kena ikut kawan lah, ikut hamba lah gitu. Kena ikut saya, baru Tuhan sayang tuan-tuan dan tuan-tuan Allah akan ampunkan dosa tuan-tuan. Apa dia? Ittiba', ikut, bukan sambut semata-mata. Ingat kata-kata hikmah. Man idda'a hubban Nabi. Siapa dakwa dia cinta Nabi. Bighairi tiba'in. Tanpa ikut sunnah Nabi. Fahuwa kazzab. Kazibun pun cukup Ustaz Hussein ni. Cukup tapi kazzab. Oh, lagi berat. Pembohong amat besar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi dalam bahasa kasar. Kalau tengok Nabi transparent. Tuan-tuan boleh nampak luar dalam. Dengan sirah dan sunnah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Mana transparent, tak ada rahsia Nabi dengan kita, tak ada rahsia langsung. Sampai mati Nabi tu, Nabi cerita, orang cerita macam mana Nabi mati. Nabi hidup dalam rumah, bini dia cerita macam mana akhlak Nabi. Nabi dengan pembantu dia anak Nabi Malik cerita macam mana Nabi punya perangai. Pertakbiran Nabi semua, dan ini cerminan
Allah lambangkan dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dengan syarat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dengan syarat orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat sahaja yang boleh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ni contoh orang puan tadi kan contoh. Apa nak buat? Macam mana nak kita nak terapkan? Minta maaf saya nak bangun sekejap. Lama duduk dia agak sikit. Macam nak terapkan rumah tangga? Bahasa Nabi tak pernah teking. Isteri Nabi, isteri Nabi khidmat 100% dekat Nabi. Cerita benda tu cukup dah. Nabi bila makan, isteri Nabi kata, kanan Nabi inishtahahu akalahu wa inkarihahu tarakahu. Tu Nabi sang suami. Nabi kata isteri Nabi, bila kami hidang makanan kat dia, dia nak makan, dia seronok bersenang nafsu nak makan, akalahu, dia makan. Kalau tak suka makan, dia tak cakap, dia tinggalkan. Oh sedap makan, makan. Tak sedap. Ni apa masak apa? Allah, cerai. Satan tak buah. Ini kari mamak eh, satan. Bini bengang telinga. Aku buah racun mampus terus orang tahu ni kan. Kita punca bini jadi jahat. Mulut cakap. Puan ajak. Minum ayam apa? Kopi pek lah. Gula terang. Satu kampung dengar suara dia. Ni mana kau macam, kau macam. Ha, kau tak tahu aku buat berkasi. Tak nak macam, aku tak nak makan. Biar aku macam, aku tunggu pemadi. Tak, kau boleh panjang. Bini nak. Mana makan dengan wajan, apa semua, macam apa semua. Haram yang laki, mawa. Tak berkah. Nabi inishtahahu akalahu wa inkarihahu tarakahu. Nabi bila dia suka, dia makan. Tak suka, dia tinggalkan. Isteri dah tahu dah apa dia punya punch, dia punya punchline dia, dia punya apa tu tanda-tanda suka ni. Oh makanlah dulu, dia buat dulu kan. Saya ada hal. Macam mana Nabi guna kelima-kelima dengan komen kau orang Kelantan nikah dengan Jawa, Jawa tepe dia mah budu. Orang Kelantan tobat tak pakai tepe. Orang Jawa tak sem pakai budu. Sebab ajak-ajak ibu tu tu bawa budak bodoh bodoh. Tapi musabar lah. Yang dia mau gata menikah budak Jawa sahabat pernah tu. Tak ada ke petina Kelantan. Nikah bahasa Jawa pula. Allah bunyi jangan, jangan. Orang Jawa saya sebut jangan. Yang budak Kelantan bengong seorang ni. Bok metua pun supo kat bengong. Nak ramah dengan menantu. Nurdin ini sawinya jangan. Nak begitu sawinya jawab pengin sayur. Bayam pun jangan, ini toge pun jangan, ini labu pun jangan. Ini tempe. Ini bukan jangan. Budak Kelantan ni makan tempe. Kita celaka botu. Belakang jangan aku nak makan gapo makan dah bodoh ha, dah saya masalah masa pek relax ha? Manis sangat hampi buang ayak hampi boyang panas bini masak telajak manis kan buang manis tak ayah hama kek biniri ya? Mesin nadalah ni ayak panas ayak sejuk ayak warm water hot water cool water. Awak bodoh tak dia baca. Apa mana? Mana? Pergi kat dapur, tuang separuh. Tak mahu yang panas. Minum. Bina. Okey ke bang? Alhamdulillah, okey. Hati haram sungguh. Okey, perut tak hang. Tapi pasal dengar ceramah Melayu nak ikut juga. Ha? Nabi makan masin termasin. Nabi tak apa masin. Nabi kata awak, saya teringat ketika-ketika mula kahwin dengan awak dulu, awak rajin suapkan saya. Dan saya rajin suapkan awak. Tak apa boleh lah. Okey.
Aisyah pun suap Nabi, kena kali kedua masih. Ha, kena Nabi ambil. Nah kau. Ha, Nabi tak kata gitu. Nah. Oh, masin. Nah, ya ke? Ingat ke saya seorang je rasa masin. Cik hati tak bini? Cik hati tak? Cik. Oh, makcik. Kecik hati tak? Tak. Kalau masih. Apa-apa lagi? Ayah ni yang lalu kat dunia walaki mampu dulu. Bini mampu kedalam masih kau lebih. Kecik hati tak? Tak apa. Besok, buh masakan, taucu, buh tuba. Ha. Biar cirit punggok dia. Orang perempuan ni kalau dia buat jahat-jahat semua, dia boleh bunuh anak dia sendiri. Betul? Psikologi orang perempuan, jahat dia, dia boleh bunuh anak dia sendiri. Di Penang, dia jeruk tengok anak dia dua orang. Laki dia melawak dengan dia. Ha. Bang kat mana? Di rumah isteri muda. Laki melawak. Yang laki pun tak tahu bini tu gila macam tu. Tak apa? Tak balik sebelum pukul satu. Abang kan tahu apa dapat berita besok. Gitulah. Kau tu balik pukul 2 pagi, terus tidur. Polis main gerak dah pagi esok. Cik bangun, anak cik kena bunuh. Hah, terkejut dia. Faham tak? Kami dah tangkap, isteri cik mengaku dia yang bunuh jiran-jiran. Tapi dia tak kena hukum lah, duduk tanya rambutan lah. Tu. Punya takut laki menikah sampai macam tu. Hah, tu. Janganlah macam tu. Saya kata dah, mana-mana isteri kalau suami dia tak kahwin lagi, doa. Tu Nabi banyak doa. Malam-malam Nabi tahajud. Betul atau tidak? Sampai Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah dosa kamu yang telah lalukan akan datang terampun? Oh, banyak-banyak ayat. Nabi tahu, aku main pasal terima kasih banyak ke Allah. Ini contoh. Tu 10 dah ni. Boleh lagi ke? Sedap lah, aku dapat air sejuk je. Ha. Dah lama jauh air sejuk dia bagi. Gua-gua. Tuan-tuan, doa. I told my wife. Yang jangan syaka buruk dengan abang. Kalau abang nak menikah, dah lama lah. Walau selebriti. Gemuk ke buncit ke pegang kerak. Ustaz Azhar Idrus. Taklah hasil mana pun. Minta maaf tak tahu. Oh, celaka. Maka dia pula kan. Tak tahu nak aku lelaki. Tak tahu nak maaf. Janggut je panjang. Bini. Tiga. Ha? Itu sama. Orang bodoh. Ha? Masalah seterusnya. Ha, bagaimana? Bodoh. Kan? Bodoh-bodoh pun tiga. Yang kita cerdik ni. Ceramah berkat-berkat. Ustaz Azhar relax je. Soalan mana kita bedok dan nak kata benda. Jangan je bodong kan? Kita ceramah tu dia pecah siling. Bini seorang ha? Ha. Saya kata ke saya doa, insyaAllah abah tak kahwin. Yes. Sebab saya time doa, saya did, saya pening kepala. Duduk di bawah kursi, sofa, bini duduk di atas, duduk urut dengan bam rimau tu. Saya tanya sambil tengok ustaz, toing toing. Seorang ustaz selebriti hantar, alhamdulillah, ana selesaikan nikah kali yang kedua. Ha, kamu. Oh, saya tak perasan bini pun relin tengok. Siapa tu bang? Serius buji dia. Mana pula abang, abang sebelum tu. Keluar kamu, siapa tu bang? Dia tak ada mak lah. Mak Arif Li Sukun tak ada. Mak apa? Mak asli mak jakunya tinggal. Ni ha ustaz tu ha. Kau berkahwin? Tak ada lah kedua. Ha, abang kan mula lah tu. Waktu tu saya rasa selingkuh saya panas. Kenapa? Bam rimau tu. Dia korek semua sekali. Atas bawah kata panas. Tekan kasar. Saya rasa bukan dia dah waktu tu. Rimau dalam bam tu keluar.
tu. Tu bukan bini hampa, bini ustaz, bukan ustaz lain lah kan. Saya kata yang doa banyak-banyak tu makbul sampai sekarang. Ada orang mai jumpa bila dah kahwin, boleh tak saya nak buat ilmu sihir? Saya kata tak boleh. Ilmu mendatang apa pun tak boleh. Ada tu makcik tahun lepas nak pergi umrah, beritahu kat saya, saya nak doa biar laki saya ceraikan madu dia. Tu makcik haram. Ustaz memang kena ketahuan laki semua haram. Dia lupa yang aku ustaz ni. Ni panggil tu. Oh, time ceramah aku ustaz asli seronok je. Kena kat dia. Meluat muka aku tengok. Saya kata, dia kata nak doa kajabar rahmah. Kajabar rahmah, siapa yang nak bercinta tulis kat batu dia akan dapat jodoh. Bohong. Dapat bini kepala batu. Lepas tu dia kata pun apa? Saya kata, makcik haram. Doakan makcik lembut hati. Sebab jodoh mati itu adalah kerja Allah. Alah sedaklah kerja Allah lah jodoh. Kalau tak cari tak jodoh macam mana? Gitu. Ni cerita rumah Allah bukan buah, cerita rumah Allah ni. Sabarlah. Tapi Nabi sampai peringkat, walaupun Nabi isteri dia ramai, Nabi setiap hari memang setiap tidur tu giliran naubah tu lah. Tapi dalam bab untuk Nabi menterjemahkan tanggungjawab Nabi, boleh tekan setiap hari Nabi akan ronda ke rumah isteri dia. Ha? Kita dah nikah bini pertama Johor, bini kedua Kelantan, bini ketiga nu Tani, bini keempat semuanya. Nak pergi petani macam mana? Itu masalah hari ni. Ada berani semua bini duduk sekali macam tu Pak Ustaz macam bono-bono tu. Ha? Nak mana ni? Cari kat beritahu kat saya Nabi tak bini jajah. Ha, boleh nikah. Tobat. Tak mana ya selak bulan. Ya, ni contohlah. So nak bagi tahu para isteri, hello para isteri inilah kan. Ha, jangan masalah ni timbulkan kekerasan rumah tangga sebab jodoh tangan Allah. Macam-macam di belakang doa. Macam-macam nak tak suami kahwin lebih? Nak tak? Dah bono pos dah tu. Nak tak? Gini ah, oh, goyang. Sampai terlekuh hak belakang duduk depan tu. Semua tak nak doa. Salah tak doa? Tak salah. Ustaz Aslin pun cakap kat isteri dia, doa. Sebab saya pun doa juga. Ha. Ya Allah. Dah sebut suara. Mensyarat Allahu Alimun. Allah tahu kan? Syarat tak syarat. Ya Allah. Kalau bini abang buat apa tu? Ha. King Kong Bandi dapat kepala kita kan? Contohlah kan, gurau ya. So, doa. Nabi orang paling kuat berdoa. Berdoa. Banyak benda dia doa. Nabi doa apa dia? Tengok. Nabi Ibnu Abbas sebut. Kita ambil sikit dalam 2 minit boleh? 2 minit. Nabi sebut apa dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pakar Al-Quran, sepupu Nabi, antara anak murid hebat dan mujahid. Aku dapati bila Nabi ada keresahan dalam hidup Nabi. Ini hari Muslim sebut. Tengok. Aku mendapati bila Nabi ada sebarang keresahan. Yaqulu inda karbihi. Apa dia? La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Maka Nabi tak dapat lagi lah keresahan. Oh, sampai macam tu. Doa dalam bentuk apa dia? Zikir-zikir dan sebagainya. Sampai peringkat saya kita fikir-fikir. Kita ni. Doa sebelum salam pun kita tak buat. Laju mayang Allah Al Rabbi fili barri jubur dengan jubur je. Attahiyatu wa tahiyyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyyatu. Kamu saya Ibrahim. Assalamualaikum. Wah, kurang ajarnya semalam. Tak ada tumakninah, tak ada ketenangan, tak ada feel.
Jangan pula fit teruk no, saya semayang sekali dengan orang tua tu dia wah-wah. Tahin. Itu memang bukan fit the fa'il. Tahin. Ya. Tuan mu'bat wakata tu'ai. Nah. Kata. Bila nak habis ni? Tinggal orang tua tu. Au. Au. Kalau dia semayang pula kita. Allah. Yang kita pun. Kita yang kita bawa wow. Itu bukan fit to fa'il. Ha? Nampak tak doa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, subhanallah. 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 Malaikat dia apa menatang dia kau ni. Wah, sepak kena dia. Rabbi fili, doa tujuh tu kan. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Selesai doa. Salam tak doa tak apa dah. Doa dah dalam tu dah. Oh, kalau kalut nak bekerja sangat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahumma ajirni minan nar. Jangan lupa. Yang kedua apa dia? Baca ayat kursi. Ha, kita duduk pulun Fatihah. Sebenarnya disuruh pulun pahamayang ayat kursi. Kita Al-Fatihah. Lepas tu kursi tak ada. Ha, nampak ada tu dia beza. Bukanlah baca Fatihah tu salah. Tapi keutamaan menaknya ayatul kursi. Sibuk macam mana pun. Sambil lah. Assalamualaikum. Allah majlis minal. Lebih kurang jalan yang kaki. Lebih kerja. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'usidu wa la namlahu mafis samawai. Man zal ladzi yashba'u. Alhamdulillah. Tapi tak nak buat. Sebab apa? Tak jadilah. Love is a verb, not a word. Tuan-tuan sekalian, dan insyaAllah saya ingat cukup kadar itu 10 suku dah. Hampa sedap lah. Rumah hampa dekat. Aku terlupa yang aku main kat semenyih. Oh. Kalau pukul 10.30 balik. Kalau ikut tadi kalender, aku kena Haji Wazir lah. Waste kan? Haji Wazir. Haji Wazir ni selalu jadi peneman saya dalam ceramah-ceramah. Dia kata 1 jam 50 minit. Apa kali tengok lah. Kalau aku balik ni belum terkedarah. Ini ada yang makan. Katalah pukul 11 balik. 11 balik. Pukul 1 pun sampai. Bawa-bawa jongat. Bagi Ustaz saya ni tadi ceramah punya semangat aku takut. Kenapa tu aku tak tambah Ustaz saya suruh berhenti dulu. Nanti biar saya cakap seorang lah senang. Tuan-tuan. Tapi doakanlah kita sihat semua boleh. InsyaAllah. Saya pun terima kasih banyak tuan-tuan. Tahun lepas saya yakin tuan-tuan doa kat saya. Bila saya sakit kat hospital. Terima kasih banyak. Dan kalau ada kalimah-kalimah yang terkena kepada mana-mana pihak itu berkebetulan semata-mata tidak ingin diatimbang. Kalau mati saya dapat terasa pada muka. Dan jika diizinkan Allah, jika diizinkan Allah lah, kalau boleh tidaklah. Kalau diizinkan Allah, kita akan dapat sampai sini lagi, insyaAllah kita akan ceramah lagi. Ibu-ibu di belakang, jangan tunggu malam ni jangan main dengan kuliah. Start besok, ditakdirkan Jumaat surah Kahfi, jangan lupa, boleh? No, tak nanti baca. Buka ayat kursi, ayat Al-Kahfi, kan ada 110 ayat. Kalau boleh hafal ayat pertama sampai ayat 10. Okey. Ayat 10 tu siapa yang belajar universiti, jangan lupa ayat 10 tu hujungnya Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Eh Tuhan kami, kurniakanlah dari sisimu kepada kami rahmatan kasih sayangmu. Kan? Apa dia? Dan kata daripada dia, hujung daripada dia, jadilah, apa lepas tu? Wahai lana min amin rasyidah. Permudahkanlah bagi kami urusan kami, niat apa dia? Periksa, kerja, interview, cari makan. Min amrina tadi ni, petunjukmu ya Allah, rasyadan. Siapa suruh kita hafal? Nabi suruh hafal ayat pertama sampai ayat 10. Ada dalam hadis saya sebut. Tengok,
Besok startlah kuliah-kuliah Maghrib. Marilah. Asalkan ada masa kosong, pedulikanlah berita, pedulikanlah cerita. Pukul 6.58 minit pukul 7 tu. Pukul 7 lah dua kan, 2 minit. Pukul 8 tu. Kalau Gian no nak tengok, rekod. Ni ngajar sikit. Kalau geram nak tengok ni, eh, siri dah 40 dah ni. Lagi 4 siri je. Rekod, main dengar kuliah. Kasih dan sayanglah majlis Ain Ilmu, insyaAllah. Boleh? Boleh, ya. Jangan tunggu YouTube je. YouTube ni lain. Ni Maya betul-betul tube ni. Ni iTube. Di sana YouTube. Dengar ceramah ustaz tu, direct dia panggil iTube you. Sana YouTube dia. Nampak tak? Sambil duduk meniaga, berkembang dengan ustaz ceramah, tak malu. Terkembang. Ustaz ceramah, tak nak. Terkembang. Mari berkembang ni, berani. Itu kena ingat, insyaAllah ambil keberkatan. Jadi wallah alam, ilmu ni mana-mana cara boleh buat. Bukan salahnya, salah faham pula kan. Dengan YouTube pun bagus, zaman dah canggih. Tapi raikan majlisul ilmi merupakan raudhatun min riyadil jannah. Nabi sebut merupakan salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Jadi wallah alam, akhir kata, tetap pernah tak dengar apa nama nasyid ni, nasyid yang kumpulan Hijaz nyanyi. Siapa yang ingatlah, saya ambil sikit boleh? Ambil sikit. Saya sebut dalam maulud Nabi ni, saya akan sebut sikitlah mana sempat. Apa bunyi dia? Kalau kita boleh feel, tengok Nabi macam mana gambaran Nabi dengan lirik lagu Rasulullah ni. Apa bunyi dia? Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya, tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Ulang balik. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu. Teruskan. Umatmu yang tercinta, Allahu Akbar. Allah. Dia terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuhnya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tambahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran.
Allahu Akbar tuan-tuan. Ya. Bila Allah kata Muhammadun Rasulullah, tukir nama dia. Lembut dengan orang beriman, tegas dengan orang kafir. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahit getir perjuangan Nabi pasal apa? Hanya nak bawa cahaya. Liukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minal zulumati ila nur. Surah At-Talaq ayat 10. Semata-mata Nabi diutuskan untuk apa dia? Untuk keluarkan kita semua daripada gelap kepada cahaya. Dan Nabi beritahu kat kita, saat nak mati ataupun belum kita nak mati, jangan lupa kita bersedekah. Kita bukan direct pergi ke syurga ke neraka. Kita akan direct masuk setiap bulan ke alam barzah dulu, lain-lain kiamat. Nabi kata barang siapa yang nak mati dia itu bukan mati jahat, kubur dia sejuk, dalam kubur dia panas, fitrah kubur panas. Jangan nak bohong. Tanya orang tukang kurat kubur, dia akan berpeluh. Dan Nabi kata syarat-syarat nak berikan kelonggaran panas kepada orang duduk dalam kubur ialah apa dia? Dan tolak tada fa'umai tatasu apa dia? Iaitu apa dia? Bersedekah. Jadi sedekahlah mana patut sebelum kita mati, ibu-ibu, makcik-makcik. Ustaz Aslin 7 tahun di Pakistan, 99.9% semuanya duit orang bagi kat saya. Yang seorang dua orang yang paling utama sekali lah, dua orang saja. Seorang dah meninggal, seorang masih hidup, baru ni masuk hospital jantung. Dua orang ni bagi kat saya. Yang seorang dah meninggal. Agak-agak malam saya mari ceramah, dia dapat pahala tak? Yes. Betapa hebatnya sedekah. Malam esok di Kedah, lusa di Kedah, tulak di Penang dua hari ceramah. Saya tak nak cerita, saya nak claim pahala dengan Allah. Allah tahu apa saya buat. Tapi setiap kebaikan saya buat, orang yang mati yang support saya 7 tahun belajar di Pakistan, saya yakin dia dapat pahala. Kenapa? Sedekah dekat saya. So insyaAllah jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari kita sendiri. Kalau kita sebut dalam lagu Kubala Elikat, andainya ku pergi dulu, ku nantimu di peti syurga. Kalau saya mati dulu, tuan-tuan kemudian, insyaAllah sama-sama kita masuk syurga. Boleh? Kalau tuan-tuan mati dulu, saya kemudian, itu yang paling utamalah. Jadi tuan-tuan tunggu saya kat syurga. Boleh? Ha. Armagem pun nama masuk syurga. Ha. Nampak, walau kat pintu dia tunggu. Ha kan? Ha, situ lagu dia. Tapi kita nak cerita secara suruhan daripada dia, biar kita dapat bertemu sekali lagi sekurang-kurangnya ialah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga kita sambut bulan Nabi malam ini, kita dapat syafaat Nabi dengan syarat bukan setakat sambut, tetapi sambut apa yang dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.